Hai teman-teman, balik lagi sama aku Elizabeth Rahman. Seperti biasa di video kali ini aku mau nge-review masker komedo lagi. Nah, sekarang aku dapat masker komedo dari Shopee. Ini bambu charcoal gitu, black mask gitu. Ini aku dapat dari Shopee, aku beli di Shopee. All shopnya, link all shopnya bakal aku taruh di description box ya. Kalau misal kalian tanya harganya berapa, aku lupa. Kalian bisa cek-cek aja all shopnya ya. Tapi sebelum dilanjut, bolehlah subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa kalian harus tonton video ini sampai habis. Oh ya, kalau misalnya kalian penasaran sama produk apa, tapi ini produknya khusus buat komedo gitu ya, untuk menghilangkan komedo, boleh di di komen biar aku nanti review ke kalian hasilnya tuh bakal gimana gitu. Oke, kita lanjut aja videonya ya. Aku mau buka dulu si ininya. Tempatnya tuh kayak gini nih, tuh. Terus dapet ini juga. Kita buka aja langsung. Belum apa-apa udah kena. Nah, ini aja deh. Aduh, susah banget. Lihat deh, di sini nempel. Nih. Tuh. Nempel di sini ya. Udah deh, pakai aja ya, di sini ya. Baunya tuh wangi, nggak kayak bau-bau charcoal gitu. Biasa kan kalau misalnya bau charcoal itu kayak bau arang bambu banget kan. Kalau ini tuh baunya kayak ada lemonnya gitu loh. Kayak ada bau-bau lemon gitu. Kayak bau sampo, kayak wangi sampo, tapi apa ya? Kayak wangi sampo clear gitu loh, yang lemon. Ini enak sih wanginya. Dan aku ini enggak pakai ini ya, enggak dibuka dulu pori-porinya, aku lupa. Tapi semoga aja kecabut si komedo-komedonya. Tuh banyak nempel di sini. Tuh. Terus ini tuh teksturnya nggak begitu kental dan nggak begitu cair. Tuh, gak kental juga dan gak cair juga. Jadi enak untuk dipakainya. Oke, ini aku udah selesai pakainya. Nah, setelah itu baru kita tunggu ini sampai kering. Sekitar 15-20 menit lah ya. Pokoknya ini sampai kering aja. Nah, disitu baru kita lepas. Kita lihat hasilnya bareng-bareng.
ini tuh terbukti bisa mencabut komedo atau tidak. Hai, balik lagi. Tapi maaf ya, tempatnya rada berbeda karena aku sekarang lagi ada di luar rumah. Oke, gak usah lama-lama. Ini udah kering, sekarang kita cabut, kita lihat hasilnya kayak gimana. Dia mengangkat banyak komedo atau tidak. Oh, ini ada yang belum kering nih bagian sini. Ini udah. Gak apa-apa deh, kita cabut aja. Ini tuh tipis nih. Ini tuh tipis banget. Padahal kan aku tadi, kalian lihat kan, ini aku pakainya banyak dan rada tebel gitu. Cuma gak tahu ini jadi tipis gitu. Oke, kita lihat. Dan dicabutnya juga gak perih sama sekali sih. Dan maaf ya kalau misalnya rada rame, karena ini kan lagi ada di luar rumah gitu, nggak di dalam kamar. Dan ini hasilnya lumayan kecabut, lumayan. Kalau misalnya aku nggak apa, kalau misalnya aku ngebuka pori-pori mungkin bakal banyak yang kecabut. Tapi ini walaupun aku nggak pakai air panas kan gunanya untuk ngebuka pori-pori kan. Ini walaupun aku nggak pakai air panas, lumayan ada yang kecabut nih. Kelihatan nggak? Nah, ini komedonya kecabut ya lumayan. Ini aku hidungnya nggak dibuka dulu pori-porinya, nggak pakai air panas. Tapi ini lumayan kecabut tuh. Maaf ya kalau rame. Tuh. Ini bagus banget ini ampuh. Menurut aku lihat deh, ini kok baju yang besar loh, kecabut loh. Tuh. Nah, jadi ini menurut aku efektif banget untuk mencabut komedo. Dan tadi aja pas aku cabut itu nggak terlalu perih, nggak kayak gelatin. Kalau gelatin itu kan kerasa banget ya perihnya. Tapi kalau ini yang tadi nih, ini tuh nggak kerasa perih. Perihnya nggak banget gitu. Ya kayak biasa aja, kecabut kayak biasa aja kayak gitu. Dan aku kan nggak ngebuka pori-pori kan, nggak pakai air panas. Itu aja, nggak pakai air panas aja, nggak aku buka pori-porinya aja, dia bisa kecabut. Apalagi kalau misalnya aku buka pori-porinya, pasti bakal kecabutnya banyak. Nah, segitu aja video hari ini. Maaf banget kalau misalnya video akhirnya rada jelek atau... Ini efek aku ada di luar. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen video aku yang ini. Apa aja barang-barang masker komedo apa aja yang bakal aku review, atau yang kalian penasaran gitu untuk aku review, boleh kalian komen aja. And bye-bye.